Dan Yon Marhanlan 1 Belawan Letkol Marinil Farik MTR Opsla bersama Camat Belawan Ahmad melaksanakan kunjungan ke kediaman Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan. Kunjungan tersebut dilaksanakan sekaligus memberikan kejutan kepada Kapolres Pelabuhan Belawan yang hari itu berulang tahun. Dan Yon Marhanlan 1 bersama rombongan memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Kapolres Pelabuhan Belawan sembari menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengucapkan banyak terima kasih atas kejutan ulang tahun yang diberikan. Kapolres berharap sinergitas yang sudah terbangun selama ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan Kota Medan. Kita tetap bersinergitas ya, dalam menegakkan keamanan di sini, menegakkan hukum, menjaga keamanan supaya Belawan tetap kondusif. Baik dia dimulai perayaan Natal sampai nanti perayaan Tahun Baru. Kita harapkan semua kondusif, kita semua di sini sinergitas, ya saling dukung mendukung. Semoga masyarakat di sini merasa aman dalam menjalankan semua kegiatan. Tadi yang disampaikan Pak Kapolres untuk menciptakan rasa kondusif aman di wilayah kerja Polres Hukum Polres Belawan, sehingga kami TNI Polri khususnya Polres Belawan dan Yon Marhanlan 1 selalu harus menciptakan Belawan ini harus aman. Tahun 2021 jauh lebih baik, COVID-19 semakin cepat selesai dan sinergitas selalu tetap terjaga. Merdeka. Oke. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.